Guys, kembali lagi sama gua Handy. Kita mau main Blood and Soul. Kita kembali main bareng sama temen gua ya, namanya Calvin. So, let's go then. Right there. Who's it today? Let's see, kita ada di mana sekarang? Gagal lupa-lupa inget gua. Oh. Okay. Kita spin dulu sebentar. Your survey has arrived at the server. Oh shit, sulit banget cuma satu. Oke. Okay. Let's see, kita ada di mana? Oh, oke. Okay. Bentar ya, gua telepon temen gua dulu. Kita Skype. Woi. Sorry, tadi dari WC gua. Ayo, mana lo? Gua lagi bentar, gua lagi ngurusin item gua habis nih baru keluar. Lu mana? Oh, ada di atas. Ini ada quest sih. Bukan quest, gua bikin item lagi naikin level ini. Enggak, bukan ini ada kayak ada quest gitu. Biru-biru. Oh, ada lah. Cuman nah, nih gua ini gua lagi nyariin lagi gedein level ini, level apa? So artisan buat bikin moon water transformation stone. Lama bikin di sabar dulu. Karena dia harus level 3, gua masih level 2 lagi perjalanan nih. Ini sering bikin barang gua sekarang. Oh iya, ini dia nih. Oke, bentar ya, gua ambil barang. Ini kosnya apa sih di Liba? Price the market tuh. Apa sih talk to dragon trader, price the market button, find market window. Bentar-bentar. Oke, ini marketplace. Oh, ini dia nyaris lupaan kan? Bentar-bentar. Apa nih? Ini. Pencet F5 tuh open the open market. Tuh. Pagi gua ya ininya. F5. Oke, F5. Terus talk to Raisu. Kenapa lah? Nah, nih, gua kasih itemnya, ntar bagi gua itemnya. Apanya dibagi? Bentar, gua lagi apa, item nih. Nih, kepencet. Yang ini dua, tolong ntar dibagi ke karakter gue yang satu lagi. Soalnya gue nggak bisa send ke lewat mail juga. Soalnya itu apa namanya, Hen? Lo kalau mau send harus itu, Hen. Apa? Harus premium member. Oh, ini konten random soul seal. Block soul seal. Itu yang pickaxe itu kalau lo mau simpan, kalau nggak kasih ke gue lagi. Nah, udah. Satu lagi. Ya udah, ntar gua kasih lo. Kalau lo mau simpen aja. Nyantai lah. Terserah lo sih, soalnya itu cuma buat yang itu tuh, buat bikin yang tadi bola merah yang gua kasih lo tuh yang internet. Ini baju nggak ada gunanya ya? Ya? Baju kagak ada itu ya, kagak ada apa sih namanya, nggak ada gunanya, nggak ada status, dia cuma buat keren-kerenan sama faction. Iya, gua ternyata ada bapau juga di sini. Salah ya. Sip, gua salah ya, udah deh.
kita refiner lah. Oke, gua change karakter. Gua mau kerai su dulu nih. Kelarin quest. Bentar. Lu udah add slot belum? Udah. Iya lah ya, cara nge-add-nya konyol ya. Kalau kagak tahu dibiarin lu. Iya, pinter banget dia. Terus kan itu pasnya yang dia kasih gratisan kan cuma sampai tanggal 30 satu bulan nih, kalau lupa. Sayang. Old Man Cha. Sebenarnya sih, ya, lo nggak premium member lo bisa beli barang premium sih, tapi ngumpulin itemnya susahan. Dia kan ada namanya Home Moon Coin ya. Home Moon Coin itu kayak premium duit premium, cuma khusus di game. Nah, lo harus bikinnya kan harus dari ini apa namanya? Item ntar lu gabungin sama beli item lagi di NPC harganya murah sih, satu silver doang terus lu gabung ntar dia jadi duitnya umum koin tapi yang duit itu setengah man dropnya yang dipenuhi. Jadi cara satu lagi dia ada kan itu poker course satu gold dirubah jadi apa umum koin gitu. Cara ganti kurensinya pencet control C. Gak tau level kecil bisa bangga kok gak tau. Apa tuh? Oh iya, ganti ini bi ada nih 18 gold jadi itu jadi pra N coin. Itu sih sebenarnya. Oh ini dia ada ininya ya, ada bidding. Kayak satu gold tuker berapa gitu ya? Iya. You need more end coin. Oh, oke. Okay. Ya betul sekali. Ini bukan dari gold yang ditukar ke end coin nih. Iya. End coin itu homun coin, tapi bukan end coin, dia kasihnya homun coinnya bukan end coin. Terus kan itu end coin itu bisa dipakai ke semua karakter. Tapi nggak bisa gua tuker nih, Vin. Enggak Dia ada bilang. sih. Ini buy, oh ini buy gold, salah gua. Lu nggak ada duit ya, Bang? Standard rate 1 gold itu 72 N coin. Dan udah naik dong. Oh, pas itu pas tukar 1 gold itu berapa ya? 57. Oke, Om bagi item. Lu udah? Lu tahu cara pecah item nggak? Hah? Tahu cara pecah item nggak? Kalau nggak gue yang pecahin deh, ntar gue tuker lagi. Itu apa namanya yang lo pecahin mana sih itunya? Gue kasih lo. Tunggu tunggu tunggu, mana sih request rate? Lo kasih gue apa aja sih? Cinderella jar ya? Ya. Cinderella jar. Terus? Cinderland pickaxe. Cinderland, ya Cinderland pickaxe. Terus? Yang bola itu tuh yang apa Viridian itu Cinderland Transformation Stone ya? Nah, sama Viridian Transformation Stone. Ini Itu bra gua buat Viridian. Soalnya kalau gua kan kita cuma kurang dua ntar. Jadi masing-masing seorang satu itu cukup buat upgrade semua senjata. Tunggu. Kalau lu enggak. Kenapa? Udah. Ini Viridian Transformation Stone. Gua aja. Hah? Bola. Bawa kenapa itu meridian lo kasih gua dua aja. Oh bentar, cancelnya gimana? Oh itu keren banget tuh. Terus pickaxe ya, pickaxe lu udah kan udah gak ada lagi ya? Udah semua, udah semua.
Ya udah. Yang Cinderland lu butuh berapa? Gua lupa lu. Ntar aja deh ya. Ntar aja. Nah itu dua lu udah pasti lu udah bisa upgrade item semua sampai terakhir ntar. Sisanya ntar dapat dari quest soalnya. Lucky Jewo. Oh ini yang buat upgrade ya. Aksesoris lu upgrade gak sih? Belum, ntar habis nih. Habis nih bentar nih, gak perlu upgrade dulu. Bentar. Ayo, kita ambil itu yang ketinggalan kemarin tuh yang gue bilang. Di sini kan. Mana? Gue pas hitung-hitung kok ada yang kurang ya. Oh, baru sadar gue. Ini nih. Aduh, keluar dulu. Gak bisa nih. Pencet. Keluar build dulu. Nggak. Pencet L. Ini Skype ini nggak bisa dimatiin nih. Ya? Apanya dimatiin? Itunya, apa namanya? Keluar ikonnya di tempat gua. Lu minimize. Keluar nggak? Tunggu bentar ya. Gua close ya coba ya. Mati nggak? Oh enggak, udah. Enggak mati. Ini enggak mati. Satu lagi sini, Hen. Bentar. Ini habis dari kemarin nih, gua kira ntar mati kalau gua itu. Enggak, kalau yang di call lu mati, ini yang mati, tau call-nya doang, step-nya tiga gak mati. Kalau step-nya dimatiin, enggak apa-apa sih, tau. Mana? Itu yang table. Ini. Enggak bisa. Lu win lu penuh enggak? Satu doang. Doang seharusnya ngomong sama ini yang table nih. Enggak bisa. Bisa, Ding. Nah, mana? Nah, sini nih. Kalau nggak salah yang satu sini, yang satu agak ujung. Ntar abisnya kita lawan bosnya. Bos apaan? Bos di dungeon nih, susah loh. Bisa. Bisa. Nah. Eh, tai ini nge-lag melulu kalau kena air. Itu jangan nginjek itu aja kok, jangan nginjek bunga. Tak nyangkut kamu. Bunga yang di air itu. Iya. Itu ada yang itu. Ambil quest ini dulu biar nanti nggak usah balik lagi. Apaan? Quest apaan? Quest boss ntar. Nggak ada gua. Gak ada. Lu yang kuning udah ya? Belum. Kayaknya itu gara-gara lu udah ambil kali. Bentar, gua cek nama questnya kalau nggak salah. Lost Pet. Apa? Lost pet. Ada lost pet. Terus yang ntar yang di atas juga ada tuh. Yang di atas itu ntar tuh dungeon yang di atas. Yang ungu-ungu di atas lu udah kelarin belum? Belum. Belum. Ntar deh, bareng gua.
ini kita selesai misi yang kuning dulu, Hen. Udah. Udah semua loh. Udah. Oke, sekarang yang kuning dulu. Ini gua udah ambil. Di dalam rumah dia misinya yang kuning. Udah ambil gua. Udah. Langsung ke yang ujung kan? Iya. Yeah. Temen gua itu tadi kirim ayam, gila banyak banget. Setengah men ayamnya. Ayam apa, panggang? Ayam gua, ayam kalasan gitu. Oh. Setengah. Kita main-main di air, Hen. Ih, mau mandi. Oh ya, lu berenang di air selama berapa? Dapat title. Apaan? Udah. Lu di mana sekarang? Taruh di mana nih? Taruh di dekat dia, sebelah kirinya dia ya, kalau nggak salah. Ada kayak tumpukan kayu-kayu gitu. Terus kayunya mana lagi? Terus ke bawah ambil air tuh, bawa kendinya gua. Ini ada kayak bersinar-sinar gitu. Mana? Mana air? Bawa kendi. Ini udah belum yang kayu di sini? Mana? Ini gue taunya ini nih. Kendi. Itu kendi lu udah bisa bawa? Udah. Udah ke atas ini, Hen. Ngapain lu di bawah? Kemana? Ini di atas. Atas mana? Oh ini. Yang di sini nih, Hen, lu kuas yang di bawah udah kelar belum? Yang dekat gua sebelahnya ada rumah itu. Dekat gua sebelahnya ada rumah. Yang mana? Lakeside. Benar-benar. Lakeside case. No. Gak ada kok di situ. Gak ada. Ada quest satu deh. Habis lu itu, habis lu apa namanya? Habis lu selesain questnya, lu kan dapat baju, baju yang faction tuh. Harus dipakai. Harus dipakai, terus lu mukulin orang di dalam. Gua belum pakai bajunya, soalnya. Nanti aja deh, nanti. Sial, itu kampret. Nih, sini. Ya, itu match. Jadi dia gak bakal deketin lu. Oh gitu, oke lah. Dia range tau. Ya. Hai bro. Dia pas ngadep belakang lu. Wong belakang dia. Udah. Aduh banyak banget sih yang ini gua, yang WhatsApp gua hari ini.
ke kanan dulu tuh yang main quest dulu, baru ke bawah, di bawah bossnya soal. Ke kanan, kiri. Iya, yeah. Haha keren. Gua akan pakai skill yang itu terus. Yang mana yang pindah tempat terus lari ke belakang dia? Enggak, nih lo lihat ya. Nih, aduh tapi ini ada ini ntar aja deh, yang satu-satu. Nih, 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 lihat ya, lihat ya, lihat ya. Nggak bisa pindah dia. Oh, bisa. Nggak mau pindah dia, kampret. Dia masuk hitungan bos, nggak mau pindah dia. Ih, anjir. Mati gua. Ah. Tadi gua tiduran, kurang ajar. Dijatoin. Di knockdown ya namanya. Gue heran darahnya regennya lama banget. Nih 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 nih. Nih. Regen darah di sini enggak gitu penting di situ ya. Itu ada message lu udah baca belum? Belum. Nih 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 ya. Nih nih gua kasih lihat. Dor, nih lihat ya. Ciu. Kok. Ah, enggak lompat tadi. Kelamaan. Bentar, gua baca message-nya dulu. Gue gak gitu loyan sih. Kenapa? Kok ini masih ada sih? Masih ada ini? Apanya? Masih ada bulat-bulat di sini? Masih. Itu kan tapi musuhnya udah lu matiin. Yang hijau sekarang sisanya. Oh gitu. Oke lah. Yang hijau tuh, yang kopi saman. Nih, pindah aja. Pindah. Dor. Hahaha mantap. Bisa salah lu. Lu pindah ke dia, dia dituin sama itu yang satu lagi terlalu deket soalnya. Iya. Iya. Hati-hati hand sini hand. Apa? Poki hand. Oh ini. Anjir nih. Najis banget ini. Ini bisa dipindahin gak? Gak bisa, jangan. Ya udah. Let's go. Mau hajar dulu ya. Ya udah. Gua racun ya. Anjir, anjir. Lu jangan gitu sambil gerak-gerak ya, jangan gini di tempat. Iya, lu tenang aja, Vin. Mantap. Aduh, gua skill AOE apaan ya? Ntar dia keluarin telur gimana pecahinnya? Gitu. Kalau anaknya keluar repot lawannya. Oh, mantap. Oi. Ih, kampret, jatuh gua. Telurnya keluar lagi. Aduh, aduh, aduh. Hancurin telur, hancurin telur. Oh, ya udah gua hancurin telurnya. Gimana hancurin telurnya? Sama, darahnya dia enggak tebel soalnya. Oh, itu enggak kena tadi soalnya. Aduh, gua.
Oh, anjir. Mati, loh. Mantap. Dapat apa? Apa? Dapat apa? Itu gue ngambil ya? Iya. Lu nggak ke-share ya? Enggak. Tunggu. Oh, ini nih, dapat Hongmun Key sama Pocket Treasure. Ini Pocket Treasure kayaknya bisa dibuka nih. Pocket Treasure kan dari itu, dari quest kan, tau gua. Oh gitu. Dari ada surat kebaca. Ini apa tapi nih? Tapi itemnya nggak kasih apa-apa dong. Enggak. Padahal itemnya yang paling bagus itu kasih Viridian Poison. Tunggu bentar. Dark Adder. Nggak ada sih, cuman ini aja. Cuman ini nih. Apa namanya? Asal gue ya. Iya, Hongmun Key, terus udah gitu Pocket Treasure. Geplit banget. Terus ini kita kemana? Luar. Ini yang hijau-hijau apa nih? Hijau-hijau jangan, jangan, jangan. Hah? Ah, hijau-hijau di mana maksudnya? Enggak, ini ada hijau-hijau gitu. Di map, di sini. Tau lah. Udah. Tahu ada kayak hijau-hijau gitu. Oh, hijau-hijau itu quest kan. Apa namanya? Quest apa namanya? Dungeon quest namanya apa ya? Gue lupa. Berarti belum kelar dong. Udah kelar. Lu kan di map kan di sebelah kanan kan. Kalau lu klik kiri yang baca-baca surat itu kan dia nganterin barang yang mau kita share itu. Kalau udah dapat langsung keluar. Ya, jangan keluar dulu kan. Lu udah dapat kan, Hen? Apanya? Yang mau kita resume-nya? Udah. Udah keluar aja. Terus kita ke mapnya ganti dong. Hah? Apa? Mapnya jangan kayak gitu. Emang mapnya map gua begitu, map lu juga begitu. Enggak tahu, nah. Coba lu ganti. Tadi lu ganti. Gua ganti karena itu, Hen. Buat ngelihat mapnya lebih gede. Lebih gampang. Tunggu bentar gue ya. Gue bisa ganti gak sih? Menjadi tuh apa tanda tambah gede. Kurang lah tanda. Sorry. Sebelah itu sebelah. Udah. Udah. Lu berubah gak? Enggak. Kenapa gue tadi berubah waktu lu itu nih? Itu lu. Hah? Lihat map dah. Ke arah gue dulu nih. Selesain kuasnya dulu yang nih. Gue berenang dulu. Soalnya lebih dekat di sini. Dan di sini udah kagak kelihatan anjir tadi. Lu emang kepencet apa bisa begitu? Enggak, bukan. Tadi itu enggak kelihatan. Kampret nih kan, ngebug lagi nih kampret. Gue nyangkut di kapal. Gue nyangkut nih. Ini kayaknya game-nya masih banyak bug gitu ya. Kan udah gue bilang jangan dekat-dekat itu yang hijau-hijau. Gue udah pengalaman dari dulu karena pusing gitu. Iya. Gue ngambil quest di sini dulu ya, Hen ya. Gue udah belum ya itu. Yang pokok lu dikasih baju terus lu disuruh ngebully orang aja. Ini di sini. Lu di mana? Di dalam ini map nggak bisa bareng. Lu harus sendiri. Ini ya, Black Ram uniform ya. Ya. Terus hajar orang yang di situ tuh. Yang di dalam. Udah, gitu doang. Udah, gitu doang. Terus ganti baju lagi? Ya, kalau lo gak mau ganti baju silakan. Tapi ntar kalau di depan ada orang, biasa lo dibully sama orang. Orangnya kadang gak punya malu, lo tau kagak? Dia level 45 ngelawan sama level 17-16. Jadi bully lah lo. Tunggu bentar, terus gue pakai baju apa nih? Pakai Black Ram-nya tadi gue lihat. Tadi gue pakai baju apa? Ethereal Phantom ya? Oh, Ethereal Phantom.
Ya, sip. Ya, ini ngomong sama yang kuning. Tokai nih. Nge-stuck. Gue demen banget sama daun hand, gue bingung hand. Type stuck. Lagunya agak-agak beda gitu ya. Abis lu ngomong sama si Osmanjo, selesain quest yang udah diselesain, terus ke yang ini nih, tempat gua nih, ke tempat orang lagi mancing satu. Di situ ada quest. Cebur. Buka. Main. Tuh di atas juga ada quest. Ada, itu quest ambil dulu yang di atas, karena kita quest keliling kota ya. Yang di rumah mayor. Mana tuh? Ini. Oh, tuh di bawah. Mana-mana. Hey, you there? Mana tuh? Mana? Apa lagi? Oh, ya di sini. Oh, di bawah. Cai so. Di situ di ntar kalau nggak salah terakhir di Harper. Kampret nih, gue udah mulai mules nih. Apa? Tadi gue enggak, tadi gue minum itu, minum apa namanya, diapet apa sih, lupa gue, untuk bikin itu mules. Soal semalam gue saukau anjir, banyak banget lagi. Perasaan gue udah kayak babi aja pulangnya. Makannya banyak. Emang kemarin acara apa bisa begitu? Nggak tahu tuh, enggak, temen gue dari Gading lagi mampir ke daerah barat kemarin. Habis gue Muay Thai dia ngajakin gue itu makan. Tapi amsyong juga men makannya. Apa aja? Banyak ada tapi lo harus coba deh Saukau, enak sih. Sate-satean gitu, tapi sih babi-babi gitu. Udah boleh sih, tapi gua itu apa namanya? Entah apa namanya. Gua kalau makan daging udah nggak pakai nasi gua. Iya, tadi gua hari ini gua juga belum makan nasi nih. Hari ini gua makan itu doang. Makan apa namanya? Toprak sama ini nih. Temen gua bawain ayam, gua makan ayam tadi. Sama itu bakpao enak. Hahaha. Habis ini boleh habis ini ke atas dulu Hen. Paling atas atau quest kuning? Paling atas. Itu quest kuning ntar ke map selanjutnya. Di sini dulu. Sini. Oh, lu udah ambil ya udah. Di sini ada kayak tempat. Woi, lewat. Bawah. Hah, bawa mana? Di dalam rumahnya. Oh, dalam ada rumah. Lu udah ngerti. Belum lah, gua aja nggak tahu itu ada di mana. Ini ada pot. Harusnya lu set. Mana pot? Nah, ya itu tuh. Ini? Ya. Nggak ada kok, nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, tapi ini click read the message. Dapat baju lagi. Ada quest ungu.
ngantri. Oh, what the hell? Kuas ungu. Iya, ngantri. Oh, ini. Lu antrean keberapa? Tahu. Yalah, kita berantem aja. Balik lagi ke nih gua, cuma kuasnya udah kecil pas balik lagi ke gua ini. Soalnya cuma pas lu masuk ke gua ini event, bukan yang itu, atasnya lagi, satu lagi. Oh, ini di sini. Ini bos juga, Hen. Ya udahlah ya. Bentar, bentar, Hen, Hen. Jangan. Anjret, ini pakai apa tuh? Manpower ngambil. Di mana? Di mayat, ada orang bawa pistol kan? Oh ini. Tapi gue udah nggak ada. Di depan ntar masih ada lagi. Oh ya tuh ada tuh. Ayo mencar kita. Ayo lu kiri apa kanan? Mana ada gua? Buang senjatanya, buang senjatanya. Woi, woi. Kenapa? Kenapa? Bos. Bos. Oh ini bos ya, pantesan, pantesan nggak bisa gua. Tapi yang bakal nembak ini tuh anaknya, manggil anak juga, mundur Ren. Mundur lah, tenang aja bro. Soalnya kalau lu nggak mundur kan tadi waktu dia gitu, dia bikin poison, sakit poisonnya. Eh, gila sakit. Sakit, 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 sakit. Tahu udah gua tahan kok. Ada anaknya. Siap, keluar lagi. Aduh, aduh, aduh. Akunya di gua mulu. Iya. Aduh bangke nih. Ketur, ya.
Aduh, aduh. Agronya sekarang ke gue. Agro anaknya telu. Eh, dikit lagi. Anjir. Sakit. Darah, darah. Darah. I need darah. Papau. Gua makan bapau dulu. Oh ya, Hen. Lu kan udah dapat kunci kan? Karena kunci. Dapat ini di sini ya. Oh iya tuh ada tuh gua kunci. Jangan lu buka. Kenapa? Itemnya biasa jelek, sayang. Ini. Oh ini. Eh mana? Oh, enggak ada ya, ya udah. Kalau ada sih itu, kalau enggak ada ya enggak usah. Udah nih, enggak lagi. Ntar baca surat dulu gua. Bila. Oh iya, baca. Mana tuh? Udah. Udah baca surat belum? Hah? Udah baca suratnya belum? Udah. Udah kan? Keluar. Sebenarnya lu gak baca surat juga. Kalau lu mau keluar ntar dikasih, dibilang kok, dikasih tahu. Lu belum baca suratnya nih, mau baca dulu apa mau langsung keluar? Open your inventory and read Hajun's diary. Gua belum baca. Itu nanti di depan aja. Di situ lu, oh ya lu udah selesai loading ya? Udah. Oh ya udah baca aja, dapet baju tuh, tau gua. Pakai ya? Terserah lu, gua gak pakai. Gua lebih suka baju yang gua pakai sekarang. Giant plug. Dapat apa nih? Lock plug weapon chest. Unsealing charm. Oke, okay. Terus where are we going? Ke arah pos kuning, tapi gua belum bisa lobby. Gua juga belum ngambil pos yang di situ. Soalnya kita nggak balik lagi ke sini abis ini. Baliknya nanti sesudah kebuka skill baru. Udah. Apa berapa sih? 17, lumayan. Oh ya, Hen. Sebenarnya nanti aja di bawah. Di bawah aja ntar. Di bawah ada kayak bank kan, ntar baru di bawah ntar habis lu ke bawah kan ya, itu yang surat dari Master Hong bacain aja sampai dapet yang itu. Curious Illness lu udah belum sih? Yang mana? Quest Curious Illness. Oh itu ntar di atas kalian. Oh oke okay, oke okay. Gue mau battle lah sama dia. Level 16 warlock. Nggak bisa berantem ya? Oh, kalau mau di open ini lo harus pakai baju dan dia juga nggak pakai baju buat itu, nggak pakai baju buat faction, jadi lu nggak bisa mukul dia juga. Nggak bisa battle ya? Battle di arena. Kalau dia nggak ikut ke arena nggak bisa. Payah. Cupu. Soalnya kalau misalnya lu bisa battle kan, di sini banyak yang level 45, biasa suka gangguin yang level kecil, lu tau kagak? Gua pas level 20 digangguin sama 45, lu tau kagak? Pakai baju faction gua dibantai terus. Mana nih musuhnya? Ini bukan musuh. Ini musuh tapi nggak ada poinnya, buang-buang waktu gitu.
Bear. Ya udah lu satu, gua satu. Sama jamur juga sih, tapi bear-nya dulu. Wah, anjir. Sakit, men. Bukan sakit, lawannya salah. Eh, ini apaan lu tau, Shin? Apaan? Oh, itu karena barang rare itu lu bisa pilih lu mau ngebet atau enggak. Yang bayar lebih banyak yang menang. Oh, gitu. Gua bidding tadi, gua pencet. Gua enggak mau sih, enggak gitu guna soalnya. Ngapain gua bid ya? Bego. Enggak apa-apa. Soalnya itu ntar buat upgrade, sekarang gua enggak perlu soalnya. Tapi cari gituan gak susah. Giber kurang satu ya? Yogi Bear. Santai, gue yang ingin. Ngomong-ngomong soal Yogi Bear, di sini ada bear yang namanya Yogi. Wih, menang. Mantap. Oke, naik. Gue nyaris ngebokong si Bear. Shit, gue dikejar dah. Calon siapa lagi sih? Jamur ya? Si jamur sama pohon. Hai. Ya udah gue ituin pohon aja. Anjret. Habis ini kita terjun bebas ya. Nah, loncat turun yang dari sini. Ambil quest kuning dulu. Habis itu kita tunggu bosnya spam. Ya udah. Habis itu gua mau ke WC. Soalnya bosnya itu apa namanya? Udah mau mati nih. 2000 dikit lagi juga mati. Oh iya tuh dia. Lu jangan langsung turun lo, Hen. Enggak lah. Coba darah lu harus kurang lo sampai bawah. Biasa gua di Terra aja gua biasanya terjun bebas langsung tinggal satu darahnya. Gua mau masukin barang ke dalam dulu. Ke dalam bank. Ada kok. Nah, di sini lu itu mana bang ya? Kalau mau lu itu hand apa namanya? Ini bang ya. Oke. Ya. Lu baca itu dulu, apa baca suratnya si Master Hong. Supaya nanti kan gua mau masukin apa nih? Baju kali ya. Pencet. Oke. Habis ini baca suratnya Master Hong dulu. Kan lu dapat aksesoris baru kan? Lu terserah mau upgrade yang mana, tapi gua upgrade yang baru. Mana aksesoris baru? Oh, Hong Moon Earring. Ya, dari main quest. Baca survei dulu tuh yang dibawa. Lu udah baca? Lagi baca sekarang. Ya udah gua baca dulu deh. Demi kelangsungan. Kapan ada kayak batu hijau-hijau gitu. Catatannya. Kalau enggak belum dapat ya enggak apa-apa. Bentar. Gua ada daily quest yang apa? Yang ini spin. Ya ya, ini itu ada bosnya nanti. Kalian pas sama bosnya sih. Nah, ini dia. Yang survei 6, dia ada kasih batu Hormone Gemstone.
Nah, Hongmon Gemstone itu buat upgrade aksesoris. Langsung pakai buat satu aksesoris kalian ngebuka apa namanya? Ngebuka title. Tunggu bentar nih, gua ini dulu nih. Apa? Yeay, Hongmon Silly Charm. Dapat lagi. Lagi. Ini ada bargain tradisional. Ah, ini banyak kan ini nih. Ini aja. Ambil survei yang perlu-perlu dulu, soalnya ya kalau enggak pasti penuh. Lo kalau mau upgrade mekau juga bisa sih. Kenapa? Bisa. Bentar. Bentar, Vin, bentar. Ini gua lagi ingin survei dulu nih. Surveinya banyak banget. Ini training point untuk apa sih? Naikin level ya. Mana? Training point. Ini apa? Ada Hongmon Upgrade Charm. Hongmon Upgrade Charm enggak perlu sampai survei 6 aja, survei 7 tinggalin. Oke. Okay. Survei 6 ini. Sama ada Hongmon Gemstone kan? Gue buka upgrade Mekal gue dulu deh. Bisa upgrade 2 kali non. Enggak, bukan 2 kali sih. Gue bisa langsung backproof. Tunggu. Oke. Pindahin barang dulu nih. Aksesoris reinforcement material. Langsung jadi bedroom langsung. Konten gem crystal. Increase ya, XP. Ini. Giant Blagomil parsionnya dibuka. Jadi dia. Lu buka pakai Hongmon Unsealing Charm. Apa? Ulang. Yang kotak dari pelagu chest itu, yang pelagu treasure chest lu buka. Lalu dapat nickel. Plague treasure chest, where is it? Di inventory. Oh, ada nih, lock plague. Ya, weapon chest, yes. Oke. Bukan yang weapon. Terus? Kalau udah jadi weapon, berarti kan lu udah buka. Di antar ada namanya plague neko, silat plague neko. Brilliant, ini. Ini ada, ini lu buka nggak nih? Dusk other block soul itu, soul shield. Aja. Gak ada gunanya itu. Iya, gue males banget ini. Apa sih ini? Block 6. Nah, nekel gue udah blackproof. Tunggu, salvaging dulu nih. Yang mana sih? Nekel yang mana sih? Tunggu. Hongmon Fortune Charm. Dragon Thread Pouch. Lu buka gak? Oh, ini buat itu untuk tas. Lu udah dapat nih ya, plague locket, plague weapon chest ya? Iya. Pas lu dapat, seharusnya lu dapat itu juga, kayak necklace gitu. Wah. Warna biru. Necklace warna biru. Di mana? Gua adanya element of luck. Apa lu jual? Kagak. Coba buka apa lu masukin ke itu ke bank. Gua adanya pocket treasure yang gua enggak buka, Viridian reward chest juga enggak gua buka. Viridian transformation stone. Viridian valor stone. Oh, lu enggak dapat. Lu udah buka kotaknya tapi kok enggak dapat. Kotak apa? Yang tadi locket yang itu yang pelagu chest itu nggak dapet gue berarti. Oh, ya berarti tadi waktu quest yang kita di Plague Hollow itu dong, lu nggak itu apa namanya, lu nggak baca suratnya dong? Udah gue baca pak suratnya. Emang ada surat apa lagi? Ya ada surat, nanti deh ntar kita balik ke situ, ntar lu kita main lagi deh, lu lihat ada suratnya yang bisa dibaca, ntar dia kasih kayak itu tuh kayak
kayak si Pocky Tersuches gitu, tapi namanya pelagu Tersuches. Itu dibuka, dia ngedropnya pelagu Locket, pelagu Weapon Chest, sama satu lagi aksesoris biasanya. Ini gua ambil crafting material aja nih. Udah dapet itu, lu udah dapet, lu udah upgrade aksesoris lu satu level 5 belum? Belum, gua upgrade sama sekali. Upgrade pakai yang batu yang warna hijau, langsung pentokin satu Hongmon Gemstone itu. Ya. Enakan yang mana nih, attack critical damage, ini aja deh yang gua upgrade nih. Upgrade sih kalo gua bilang upgrade ini, apa karena yang status paling gini tau gua earring. Oh iya nih, earring. Gua upgrade itu, iya Hongmon earring yang gua upgrade. Ya ini langsung level 5. Langsung kebuka kan ada achievement gitu. Nah, achievement itu lo pencet U. Ntar lo bisa pasang title. Iya. Yeah. Nanti ya. Tunggu. Terus ini upgrade apa lagi nih? Udah sih. Ini belum ada lagi ya, Wung Fu Ring. Itu nanti aja, Wung Fu Ring ntar habis dari sini. Ini apa sih, Silet Forest Ring? Itu buat kasih makan boleh tuh. Oke okay, ya. Silet Viridian Ring sama Silet Plug Necklace. Ya itu yang Silet Plug Necklace itu. Itu untuk apa? Itu buat upgrade Breakthrough Necklace lo nanti. Berarti itu jangan dipakai ya? Ya itu jangan dipakai. Lucky Jewel? Lucky Jewel yang kayak gimana? Oh jangan deh, Lucky Jewel naik langsung semua. Yang warna ungu ya? Iya. Yang warna ungu simpen dulu ya, jangan dipakai. Itu ntar kita pakainya pas udah di Moon Water. Soalnya experience-nya kecil kalau ngepake senjata. High quality crafting material. Udah nih gue masukin semuanya aja nih ke itu. Eh kok hilang ya? Apa gue jual ya? Lu gak bisa jual kecuali di tukang jual. Itu kotaknya pada kemana yang gue masukin tadi? Oh udah. Ya kan, ini ada dua kan? Apa, basic sama secondary. Oke. Sip, udah. Mana? Ini di sini. Kau kan dekat pohon. Ada musuh di sini. Ada. Nah, itu dia yang merah. Oh iya, ini bosnya nih. Yuk. Anaknya ikut soalnya. Eh, kampret. Amunnya udah kebuasan. Oh iya, mati lo. Eh, kampret nih. Nggak mau, kenapa nggak mau ngamu ini? Apa? Lo kalau mau pindah ke belakang ya, dia suka ada itu apa? Ini, H-N. Apa? Ay, kan, kampret. Gue nge-heal dulu ya.
Sabar ya, Vin. Gue bisa berhenti gerakan, gue nggak gitu takut. Iya, yeah, sabar sabar. Gua akan pergi ke situ, don't worry. Pikir lagi gua tinggi naik. Dah. Alang kuah. Hah? Wah salah. Ini bobok bunyi dulu seharusnya. Dikit lagi nih. Oi. Dikit lagi. Iya, menang. Ada itu tuh. Tem. Tuh yang kalau bos yang ini aja pagi kotak kok yang di dungeon kagak. Hah? Kenapa? Kalau yang di sini aja kotaknya bisa bagi, kalau yang di dungeon kagak. Oh, ini ada ini nih, lock treasure chest lagi nih. Itu jangan, tuh jual aja. Giganura Treasure. Itu soalnya pakai kunci. Gak worth it. Mana lagi? Hah? Oh, ini ini. Anaknya. Anaknya. Wasnya kan ngebunuh tuh 12 biji sama ngambil rumput. Gua ngambil rumputnya dulu bentar. Ya udah. Tahu posisi rumputnya tapi kok sepi banget ya rumput. Padahal nggak ada orang. Biasa kalau ada orang pasti itu bosnya udah dihajar rame-rame. Lu dapet kan rumputnya? Dapat. Baru satu ya? Hah? Baru satu. Udah dua. Gather Dream Gas kan baru satu. Berarti ada range. Ada range-nya kalau terlalu jauh nggak dapat. Ini di sini bentar, jangan terlalu jauh dari gua. Eh, punya gua udah kelar. Gua dua lagi, gua masih tiga lagi. Di sini nih. Kalau gua di sini nih. Ya udah gantian dah. Mana sih? Ini nih tempat gua. Dua lagi. Terus kalau gua di sekitar sini nih, satu lagi. Ini ada lagi, udah respawn. Oh, lu udah. Di sini satu lagi nih, seharusnya sih, nih. Gua nggak tunggu. Ini ada ini apa namanya? Udah ketemu. Iya. Sip. Udah nih. Udah. Udah. Gua belum sih. Bentar. Apanya belum? Gua yang nge-kill. Gua juga kayaknya tadi kejauhan jadi enggak. Iya, udah. Rebes. Yuk, ntar gue lanjutin lagi. Gue mau ke WC. Udah. Oke. Okay, guys. I'll see you guys later. So, thank you guys for watching. And bye.